Halo Rek, jumpa lagi ada traveling, ada jalan-jalan. Assalamualaikum, jumpa lagi ya. Kali ini saya mau nunjukin, ini kan lagi Piala Eropa di Belanda, lagi heboh ya. Banyak banget rumah-rumah itu dihias dengan atribut-atribut timnas Belanda. Mayoritasnya pasti oranye ya. Saya mau nunjukin jalan-jalan, jalan-jalan yang cukup unik ya, rumah-rumah yang cukup unik juga. Tetap ikutin, jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya Rek, yuk. Ya, ini bisa dilihat Rek ya, tuh. Sorry Rek, agak berangin ini, tapi lihat ya jalannya cukup cantik Rek. Lihat nih, bendera-bendera Belanda di mana-mana. Lalu di atasnya ini juga ada pernak-pernik ya. Semuanya ini dilapisi terpal warna oranye Rek. Sepanjang jalan ini, gang aja nih ya. Oke, kita lanjut ke tempat yang lain ya Rek. Ya Rek, baru-baru ini di Belanda itu ada ini ya, penganugerahan jalan oranye tercantik ya oleh rajanya Belanda. Nah, sekarang saya sudah di tempatnya nih Rek, di daerah itu, di daerah ini sorry ya, yang The Mooiste Oranje Straat. Saya mau kasih tunjuk ya Rek ya, oranye semua nih Rek. Nah, bisa dilihat ya Rek ya, semuanya ini oranye Rek, bahkan di rumah-rumahnya ini semua ada oranye-oranyenya ya, ada tulisan-tulisannya semua dukungan terhadap tim Belanda. Luar biasa ya Rek ya. Ini saya jalan agak ke tengah sedikit Rek. Betul-betul unik sih ini Rek. Semuanya ada tulisannya ya. Supporting semua nih Rek. Kompak ini sih saya pikir satu kompleks ini Rek. Semuanya serba oranye ya, bahkan di jalan-jalannya semua nih dihias bendera warna, terus atribut-atribut oranye ini ya Rek. Wow, menarik banget Rek, unik ya Rek ya. Terus semua-muanya nih ada spanduknya ya, jadi wow. Ada tulisan-tulisannya, tulisan-tulisan dukungan ya untuk tim nasional Belanda. Bahkan ini Rek ya, pohonnya aja dibungkus oranye ya Rek. Wow, menarik banget ya Rek. Ini semua-muanya serba Belanda. Sementara Belanda sendiri nih, di waktu saya bikin video ini sudah lolos ya dari penyisihan grup sebagai juara grup, akan bertanding selanjutnya di Budapest ya Rek. Wow, cantik banget ya Rek. Dan ini literally dari ujung sana sampai ujung sana ya Rek ya, semuanya kompak nih dengan atribut-atribut Belanda ya Rek. Menarik banget ini. Pantesan ya, menang penghargaan jalan oranye tercantik se-Belanda. Wow, saya coba jalan di trotoarnya. Wow, ini padahal bahkan yang di sini ditutupin terpal juga Rek. Menarik. Sampai tembok-tembok sebelah situ ya Rek. Dihiasin semua.
Nah, Rek, ini gang ini juga menarik ya, Rek, ya. Pada pasang bendera semua nih. Bendera Belanda, satu gang semuanya. Kompakan ya, Rek. Unik banget ini. Dan di tamannya pun juga dihias dengan ini ya, pernak-pernik oranye. Wah, keren ya, Rek. Unik. Nah, Rek, di depan saya ini ada juga ya, jalan dengan ornamen oranye. Satu kompleks ya. Yuk kita lihat ya, Rek, ya. Unik sih. Ya, Rek. Ini ya, satu kompleks tuh, bendera Belanda besar. Lalu, ya. Ini unik banget ya, Rek, ya. Semuanya ornamen oranye. Di atas nih. Di kanan kirinya juga ya, bendera. Unik banget ya, dan ini ada tempat nobarnya nih, Rek, di dalam sini nih. Ada kayak tenda gitu ya. Wow, keren. Ada polisi tidur. Nah, semuanya, Rek, nih berwarna oranye, pernak-perniknya nih semua. Wow, ini kalau seandainya Belandanya jadi juara, pastinya akan lebih heboh lagi ya, Rek. Atau paling enggak masuk final aja. Wow. Keren ya, Rek, ya, sepanjang jalan nih. Bahkan daerah sini juga. Spanduk-spanduknya juga ya, Rek. Keren. Oranye semua ya, Rek. Wah, nama jalannya dirubah jadi Oranye Strat tuh. Oke, Rek, demikian tadi ya. Saya kasih tunjuk gimana hebohnya Piala Eropa di Belanda ya. Paling tidak di Den Haag dan sekitarnya. Banyak banget yang menghias ya rumah-rumahnya. Atau bahkan kompleksnya dengan ornamen timnas Belanda ya. Bendera maupun warna oranye. Tetap ikutin Arek Traveling, Arek Jalan-Jalan. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.